Baru-baru ini muncul koalisi parpol baru, namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Sejak 1999 ada beragam koalisi parpol yang pernah terjadi. Apa saja? Kita buka datanya. Pemilu 1999 PDIP suara terbanyak pileg. Namun muncul koalisi poros tengah bentukan Amin Rais. Saat pemilihan presiden di MPR, Gus Dur kalahkan Megawati. Pilpres 2004 Golkar menang di pileg. Namun ada koalisi kerakyatan dari Demokrat, PKPI dan PBB. SBY JK yang mereka usung berhasil jadi pemenang pilpres. Pilpres 2009 Demokrat menang di pileg. Koalisi yang dibangun Demokrat berhasil memenangkan kembali SBY jadi presiden. Pilpres 2014 dan 2019, dua periode ini PDIP jadi pemenang pileg, juga menjadi lead koalisi. Dari dua koalisi itu, Jokowi berhasil menang pilpres. Nah, kira-kira kalau nasib Koalisi Indonesia Bersatu akan seperti apa ya?